Hello guys, bersama lagi kita di dalam Orang Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Okay, so sebelum kita teruskan, jangan lupa terus support Orang Innova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, kita beralih pula ke berita Sabah. Mungkin ramai yang sudah tahu atau sedar bahawa minggu yang lalu Syarikat Antarabangsa Shell telah membuat keputusan untuk memperkecilkan operasinya di Sabah. Maksudnya, jika ini benar-benar berlaku, maka akan ada ramai lagi yang akan kehilangan sumber pendapatan di saat ekonomi Sabah yang semakin tidak menentu dan pengangguran yang semakin meningkat dari hari ke hari. Apakah yang kerajaan Sabah buat? Rakyat Sabah menunggu, tetapi bantuan entah ke mana. Sepertinya mereka hanya menunggu kata putus daripada kerajaan pusat tanpa sebarang perancangan yang rapi dan teratur. Malah apa yang lebih mengejutkan, setelah Ketua Menteri baru saja sembuh dan perkara pertama yang keluar daripada pejabatnya adalah mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan pengumuman ke Bursa Malaysia berkenaan perolehan pinjaman sebanyak RM300 juta beberapa bulan yang lalu oleh AirAsia. Saya tertanya, adakah perkara ini yang menjadi keutamaan mereka dengan hanya untuk membalas dendam demi politik dan menyatakan siapa yang salah dan siapa yang benar? Cukuplah, apakah mereka lupa bahwa sebab apa rakyat memilih mereka yaitu berkhidmat kepada rakyat, membantu rakyat ketika saat ini semua orang Sabah risau dengan masalah wabak, keselamatan dan terutamanya keuangan setiap rakyat Sabah yang semakin merisaukan. Sila berikan komen anda. Dan saya mau memecahkan ulasan daripada sumber inisabah.com 28 Oktober 2020. Haji Ji beri bayangan, Sabah tidak memerlukan pelaburan. Kerajaan Negeri Sabah tidak memerlukan pelaburan dalam usaha membangunkan ekonomi Sabah dan mencipta peluang pekerjaan baru untuk orang Sabahan. Demikian bayangan yang diberikan oleh Ketua Menteri Haji Ji Haji Noor kepada pelabur-pelabur asing yang mempunyai potensi melabur di negeri Sabah khususnya. Minggu lalu, Syarikat Antarabangsa Shell telah membuat keputusan memperkecilkan operasinya di Sabah. Dan pakar-pakar ekonomi dan pemerhati politik percaya Shell membuat keputusan tersebut kerana keadaan politik yang tidak menentu. Sudah tentu ini telah memberi tamparan hebat kepada industri minyak dan gas di Sabah kerana ratusan pekerja bakal dihapuskan. Minggu ini sekaligus sebuah syarikat antarabangsa AirAsia menjadi mangsa kegagalan gabungan rakyat Sabah. Haji Ji dalam sebuah kenyataannya telah mengarahkan AirAsia disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan pengumuman ke Bursa Malaysia berkenaan perolehan pinjaman sebanyak 300 juta beberapa bulan yang lalu. Pertuduhan ini bukan saja cukup berat tetapi menampakkan kegagalan diplomasi Haji Ji. Umum mengetahui AirAsia merupakan syarikat gergasi yang terkenal di seluruh dunia. Ianya juga syarikat penerbangan kos rendah yang diiktiraf oleh masyarakat dunia. Dari sudut ekonomi, pada tahun 2019 melalui 281 penerbangan ke Sabah setiap minggu, sekitar 3 juta penumpang telah berjaya dibawa ke Sabah untuk tujuan pelancongan, lawatan dan juga kerja. Proses ini telah menyumbang berbilion-bilion ringgit kepada ekonomi Sabah selain mencipta ribuan pekerjaan baru secara langsung dan tidak langsung dalam industri-industri hiliran. Selain itu, berpuluh ribu tan kargo khususnya produk-produk Sabah juga berjaya diekspor keluar sekaligus meningkatkan penduduk-penduduk Sabah yang terbabit. Kini, kerana kegagalan diplomasi dalam dendam kusumat pemimpin-pemimpin politik gabungan rakyat Sabah, AirAsia bukan saja berpotensi menarik keluar pelaburannya, malah pelabur-pelabur asing lain juga berpotensi melakukan sedemikian. Ini kerana mesej Haji Ji cukup jelas, dengan kelangsungan politik ekonomi Sabah, sanggup kerajaan hari ini dihancurkan. Sila berikan komen anda. So, terima kasih kerana mendengar. Dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun tangkap, dua ton keinginan. Sekian, bye-bye.